Kementerian Pendidikan sedang mengkaji untuk meningkatkan standard latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET bagi menarik lebih ramai pelajar mencuburi bidang pendidikan ini. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pelajar yang mengikuti TVET akan diberikan tahap pendidikan terbaik untuk disesuaikan dengan persekitaran kerja yang sangat kompetitif lagi mencabar ketika ini. Menurutnya, sasaran kementerian ialah bagi menaik taraf TVET ke tahap yang diiktiraf lebih tinggi kerana ketika ini beberapa bidang dalam TVET jauh lebih baik daripada kerjaya berasaskan ijazah. Justeru katanya, untuk mencapai piawaian yang luar biasa, tiada kompromi dari segi kualiti dan kurikulum bagi pelajar yang melanjutkan pengajian dalam TVET. Beliau berkata itu adalah keutamaan kementerian yang akan memastikan bahawa tahap piawaian itu dikekalkan sepanjang masa. Mazib berkata demikian, sempena Persidangan Asia Pasifik mengenai pendidikan dan latihan ACAT, anjuran bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi di Kuala Lumpur pada Selasa. Mengulas mengenai persidangan itu, Mahathir berkata ACAT menjadi platform penting dalam menentukan trend terkini dan bagi mengkaji semula hala tujuh bidang tematik terutama bagi menghijaukan TVET. Beliau berkata pada masa sama, globalisasi yang mencabar ini adalah penting untuk negara bersama-sama menyumbang dan berbincang bukan sahaja mengenai matlamat pendidikan dan latihan, tetapi bagaimana untuk mengukuhkan lagi kerjasama antara rakan-rakan TVET.